Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo. Ini kelas 4 kah? Enggak. Kenalkan dulu nama Ibu, Ibu Najmi. Ada yang pernah bertemu Ibu lah? Ibu kelas yang sore. Bukan pian kelas anu kah? Kelas yang hari apa? Kelas. Bu Hanikam yang kelas satunya kan? Iya lo. Nah. Biar aja gini, langsung aja kita lah belajar. Kayak apa, sehat aja kah? Sehat. Itu namanya Gusti. Yang satunya namanya siapa? Deva. Siapa? Adakah lagi yang hadir? Dapa, Gusti, siapa lagi tuh? Dua aja kah? Woi, berdua aja. Ada usah sopan-sopan lah, ada sesopan. Kedengaran lah suara Ibu? Enggak. Kedengaran. Sehat aja kalau? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Yang pertemuan kemarin tuh sampai mana matematikanya belajarnya? Biasanya di buku mana belajarnya? Di buku yang anu tuh kah? Yang merah muda kah? Merah hati? Merah. Bukunya, ambil dulu bukunya. Sedara diambil bukunya. Ya, tak, kah? Ambil dulu bukunya. Nah, ya itu nah. Nah, itu tuh. Buku apa namanya? Itu yang, nah, itu Gusti. Yang jar Gusti itu nah. Merah hati bukunya, Ibu lupa namanya. Master book lah. Buku catatan diambil. Sampai mana belajarnya? Nyaman kita teruskan. Gue yang satu. Menjawab soal. Sampai mana belajarnya di buku itu kemarin? Sampai ini sudahlah yang sajian data. Ini yang bab manalah? Ibu nih, Ibu screenshot aja bukunya nak ada sempat. Nah, yang ini, yang halaman 90 tuh sudah lah. Mulai bab halaman 90, bab... Sudah. Berarti soalnya sudah dijawab? Belum. Berarti mulai halaman nih. Berarti kita langsung ke soal kah? Oke. Ibu jelaskan sedikit gin lah yang menafsirkan data. Nah, biasanya soalnya ke sana. Aja. Buka halaman 90, itu 90 lah. 98. Hah? Tunggu, belum. Ini halaman berapa? Ya, 98. 98 kita anu dulu penjelasan dulu menafsirkan data. Kita ingat-ingat sedikit halaman 97-98. Dibuka, sudah? Sudah. Nah, sekarang kita ke sini. Boleh aja melihat bukunya, boleh? Atau yang di layar Ibu kelihatan, anak? Kelihatan. Oke. Kita hari ini mengulang sedikit tentang menafsirkan sajian data. Nah, di bawah ini merupakan diagram apa namanya? Diagram apa? Batang. Iya, diagram batang. Apa nih? Menyajikan data kan kita sudah kan belajar pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalian tuh sudah loh. Ada berapa jenis faktor data? Yang pertama dengan diagram batang, yang kedua dengan apa? Diagram apa? Yang tentang tolong git dong. Itu tabel.
tabel. Coba diingat lagi, tabel, apalagi dengan diagram batang, dengan tabel, itu aja kah, ada dua? Tahu. Oh, ada tahu. Diingat-ingat. Ya, ada dua aja lah yang kelas 4. Yang kelas 4 nih, ada dua aja, yaitu dengan diagram batang dan dengan tabel. Tabel tuh yang ada kotak-kotak, tabel namanya. Nah, di sini kita belajar tentang yang diagram batang dulu, menafsirkan sajian data. Nah, menafsirkan tuh apa, Gerang, artinya? Nah, jadi menafsirkan tuh artinya sama dengan menerjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Nah, ini kan ada kata membaca data dan menafsirkan data. Adalah sudah belajar membaca data, menafsirkan data adalah. Yang minggu-minggu kemarin lawan matematika sama ibu siapa? Ini panci ini. Ibu? Disna. Ibu Disna. Nah, membaca data, ingatlah. Adalah pernah belajar membaca data. Apa arti dari membaca data? Belum. Nah, jadilah misalkan, apa Bu contoh membaca data? Data punya siapa ini? Misalkan pertanyaannya kayak ini. Berapa banyak pengunjung pada hari Ahad? Berapa banyak pengunjung pada hari Ahad? Ada berapa? 1000. Bukan nih. 900. Nih berapa nih yang di ujung nih? Ini titiknya nih. 950. Iya, 950. Oh, nah itu adalah membaca data nakai orang. Ini nakai orang anu nih. Nolnya kelebihan. Ini 1000 bukan 10.000. Nah, 10.000. Jadi berapa banyak pengunjung pada hari Ahad itu adalah 950 orang. Ini namanya membaca data. Karena informasinya sudah langsung bisa dilihat di data. Datanya berupa apa? Diagram batang. Nah, kalau menafsirkan tuh contoh soalnya seperti nomor B. B, C, D ini menafsirkan. Nah, hari apa yang memiliki pengunjung paling sedikit? Nah, hari apa yang paling sedikit? Jumat. Itu siapa tadi yang menjawab? Gusti. Dapat apa hari apa, Dapat? Jumat. Nah, ya. Jadi hari Jumat kenapa? Karena batangnya paling rendah ya, sedikit. Jadi hari Jumat. Nah, hari Jumatnya berapa orang? 250. Iya, 250, pintar. Nah. Kemudian yang C. Hari apa yang memiliki pengunjung paling banyak? Yang mana yang paling tinggi? Minggu. Nah? Ahad. Nomor berapa? Minggu, iya, Minggu atau Ahad lah. Ini bahasa mana? Ahad. Saja Ahad. Jadi hari Ahad. Nah, hari Ahad berapa pengunjungnya? 950. Iya, 950 orang karena berada di tengah-tengah. Nah, jadi 950. Nah, kemudian yang D. Berapa banyak jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan? Satu pekan tuh tahu lah artinya? Satu minggu. Iya, satu minggu. Berapa banyak jumlah pengunjung objek wisata dalam satu minggu? Berarti kita hitung. Mulai hari Senin berapa orang? Tulis inilah misalkan hari Senin. Hari Senin ada berapa orang? 600. Ah, berapa tadi? Oh, Senin. Di Ahad tuh, salah. Mulai Ahad. 950. Ya, 950 tulis. Kita jumlahkan jumlah pengunjungnya semuanya. Nah, itu jumlah pengunjung seluruhnya. Hari Ahad ada, tulis di sini, 950. Kemudian hari Senin berapa? 600. Iya, 600. Ini Ibu singkat lah. 600. Yalah, iya, 600. Selasa, hari Selasa. Hari Selasa berapa orang pengunjungnya? 450. Iya, 450. Kemudian hari Rabu. Anjil. Ini. 750. Ya, 750. Nah, ini hari Rabu tadilah.
hari Kamis. Hari Kamis berapa? 650. Iya, iyalah. 650. Iya, 650. Hari Jumat. 250. Iya, 250. Hari Minggu, hari Sabtu. Salah. 900. Hari Sabtu ada 500. Oh, iyalah 500. 900. Iya, 900. Nah, karena yang ditanyakannya jumlah pengunjung seluruhnya, kita jumlahkan berapa? 0, 0. Berarti sinilah. Ini harus sejajar nih, kada sejajar ibu menulis. Nah, 5 tambah 0. 5. Tambah 5. 10. 10 tambah 5. 15. 15 tambah 5. 20 tambah 5. 25. Tulis 5, ingat. 2 di atas. 2 tambah 9. 11. 11 tambah 6. Tambah 6 berapa? Berapa? 17. 17 tambah 4. 20. 1. 21 tambah 7. 27. 28. Iyalah. 20 berapa tadi? 21 tambah 8. 7 ya, 28. 28 tambah 6. 34. Iya, 34 tambah 2. 36. 36 tambah 9. 45. Iya, 45. Jadi jumlah seluruhnya adalah berapa? 4.550. Iya, 4.000. 4.550 orang. Nah, itu jumlah dalam pengunjung satu pekan. Nah, selesai. Ada yang ditanyakan kah? Gusti, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Dituliskan dulu. Ditulis aja dulu. Udah aja. Kenapa? Di buku pena kah? Di buku paketnya kalau aja. Oh, di buku paketnya aja. Gini langsung di sebelahnya lo. Ada apa-apa juga. Inilah Nina, ini hapus nolnya 1, ini kelebihan orang menulis 10.000. Bukan 10.000 tapi 1.000. Kelebihan. Hapus aja. Hapus jadi bukunya. Di buku paket. Sudah. Sudah kada, Pak? Gusti? Sudah. Ya, Pak, sudah? Sudah. Sudah. Kita lanjutkanlah. Nah, jadi kita menjawab soal. Nah, soalnya tuh halaman berapa? Ini. Siapa mencoret-coret? Nah, kita yang soal pilihan ganda aja lah. Buka halaman 99. Berapa? 99. Ini sudah kami. Sudah kah? Nggih. Ini sudah juga. Halaman 100. Pilihan gandanya aja dulu. Belum. Belum. Sudah kah belum? Sudah. Belum. Sudah. Belum. Jawab Jigin, ada yang sudah, ada yang belum, biar aja misalkan itu dua kali, jadi tambah ingat. 1-5, dulu di langsung di bukunya Jigin, di buku paket. Ingat kita bahas. Biar aja sepenuhnya. Buku paket, kalau aja. Nah, langsung aja di sana dicoret.
pilihan ganda juga. Buku yang tadi halaman 99. Nomor satu kecuali. Kecuali berarti yang salah. Dari yang salah. Penyajian data tadi disajikan dalam bentuk apa? Kalau lupa boleh buka buka bukunya yang di sebelahnya materinya buka depan. Oh, ini banyak nih. Banyak. Aja nomor 2 sudah. Dapat sampai nomor berapa sudah? Hanya nomor 5. Oh, nomor 5. Gusti sampai nomor berapa? 2. Sampai nomor 5 kita dulu. Di sebelahnya halaman 100. Sampai nomor 5 kali aja. Iya. Satu tambah tiga pulang. Cari terus. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Nilai ulangan dari 10 siswa adalah
kesiangan yang berumur 30 dan 39 tahun. Dulu suka kurang sip masuk. Aja. Kenapa? Nomor 5 tuh kayak apa sih? Tadi sudah. Aja. Nah, ini kita bahas ajalah, langsung lah kita bahas. Biar aja kan apa-apa. Kita latihan juga, latihan. Kada apa-apa kada dapat. Kita bahas mulai nomor 1. Nomor 1 dapat jawabannya apa, dapat? Nomor 1. C. C, dapat C. Kalau Gusti apa Gusti? C. C juga sama. Nah, kita baca soalnya. Ah. Penyajian data dapat dilakukan dengan diagram berikut ini. Kecuali. Bila ada kata kecuali, berarti pilih yang? Lain. Yang salah. Ya kan? Nah. Yang mana diagram garis? Benar. Diagram batang? Benar. Nah, berarti antara C dan D, kira-kira yang mana yang benar? Yang benar adalah yang mana? C. D, diagram balok. Nah, nggak ada namanya diagram balok, nggak ada. Diagram lingkaran ada, diagram batang ada, diagram garis ada. Karena kecuali, jadi pilih yang salah. Yang salah adalah D. Nah, ganti jawabannya yang salah lah. D. Sudah? Ada yang ditanyakan kah? Dapa, Gusti? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, banyak siswa yang dicatat dalam data tersebut adalah Gusti, jawabannya berapa orang? A. A. Kalau Dapa? B. B. Dapa tadi warna merah loh. Merah. B. Nah, coba kita cek. Jol, salah catat. Yehe. Kenapa? A. Jawabannya apa? Lun B. B, kan juga. Oh, salah catat. Hapus, nah. Gusti warna biru, lah Dapa warna merah. Nah, kita baca soalnya. Berikut ini, ya salah. Nah, ini. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 4 SDN cerdas dalam sentimeter. Ini adalah data tinggi badan. Ada yang 140 tingginya, ada yang 143, ada yang 145, ada yang 146, dan seterusnya. Gusti, tinggi badannya berapa? Pernahlah mengukur tinggi badan? Belum. Belum, nanti diukurlah. Dapak bang, berapa tingginya? Tinggi badan Dapak? 40. Berapa? 46. 46? Wow. Itu berat. Oh, tinggi badan enggak? Iya, itu berat badan 46. Tinggi? Tingginya berapa? Pernahlah mengukur? Pernah. Utaja. Kenapa? Olen tinggi badan 145. Oh, 145. Dapak, kada ingat kah? Ada. Kada ingat aja. Tinggi lah, 145. Nah, jadi jarnya di sini adalah data tinggi badan siswa kelas 4. Nah, yang ditanyanya banyak siswa. Banyak siswa itu berarti berapa ikung siswa yang dicatat dalam data tersebut? 140. Yalah, 140.
menentukan banyak siswa, berarti kalau 145 itu berapa orang siswa? Untuk satu? Kalau Gusti tadi tinggi, apa namanya, tinggi badannya ada 145 cm. Itu berarti satu orang aja loh. Kita mencari banyak, banyak siswa, mencari jumlahnya, berarti kita hitung ini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, jadi jawabannya C. Kita ingin mencari banyak siswa, nah Kai. Banyak siswa itu berarti semuanya. Ini nah, satu tinggi badan mewakili satu orang. Berarti hitung semuanya berapa orang. Jadi 30 siswa. Nah, ada yang ditanyakan ke dulu, pahamlah sudah pertanyaannya. Tadi kenapa jadi menjawab 140 nak di, anu kah, bingung kah? Bo. Kenapa? Omanya masuk. Siapa? Untuk kelihatan? Mayra. Oh, Mayra. Dengarkanlah. Ini halaman. Halaman berapa tadi? Halaman berapa? 100. Oh, bukan 100. Ya, 100 cuma jawab soal. 99 sampai 100. Hanya soal nomor 2. Nomor 3 apa? Ya, belum dulu, sabar. Belum. Sabar. Nah, kita jawab nomor 3 lah. Kita screenshot aja supaya mudah. Yang nomor 2 tadi paham lah dulu. Kenapa dapat 30? Paham. Jadilah bila yang ditakuninya banyak siswa, hitung berapa buting tinggi. Kan satu ini satu orang. Berarti 30 buting, 30 orang. Nah, itu caranya. Pahamlah, berarti kita lanjut ke nomor 3. Nah, kita screenshot dulu. Kelihatanlah. Kelihatan. Coba kita baca soal nomor 3. Jumlah siswa yang mempunyai tinggi badan 143 cm ada. Jawaban Gusti berapa orang? Apa? Jawaban Gusti. A. Jawaban anu, Bang? Dapa? B. Ma, apa? Dapa? D. 7 kah? 7. 5. 15 kali. Oh, D. D. Iya. Yang tadi Pang yang hanya masuk tadi. Belum lah. Siapa tadi yang hanya masuk? Ira. Nah, jadi kita lihat jumlah siswa yang mempunyai tinggi badan 143 cm ada berapa orang? Kita lihat dari data yang nomor 2 tadi. Nah, tingginya 143 berapa orang? Hitung. Bukan, 143 mana? 1. Mana lagi? 2. 3. 4. 5. Mana lagi? Mana? 6. Adakah lagi? Habis. Adakah lagi 143-nya? Habis. Berarti ada 6 orang. Berapa tadi jawabannya? Nah, berarti Gusti benar. Ada 6 orang. Digantilah yang salah lah. Ada apa-apa. Orangnya ingin belajar. Nah, jadi A jawabannya. Menghitungnya dari...
data. Kaliong dia Pak bisa menghitung satu orangnya. Kita lanjutkan nomor 4. Siapa tadi yang hanyar masuk, Naira kah? Naira. Naira. Naira kan Naira kah? Naira. Naira. Mengganggu apa? Nah, kita jawab soal nomor 4 lagi. Nilai ulangan dari 10 siswa ada 7, nilainya 8, 8, 7, 6, 5, 8, 9, 5, dan 4. Nah, ditanyakannya nilai tertinggi, nilai tertingginya berapa? Gusti, jawabannya apa Gusti? D. D. Jawaban apa tuh Dapa, Bang? D. D juga. Iya, jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, bisa udah. Nih, yang tertinggi berarti nilainya adalah 9. Sip. D jawabannya. Yeay. Dia nomor 5, kalau kelemahan T. Iya, nih, nah kita bahas, nah. Nomor 5, perhatikan tabel berikut. Nah, ini penyajian data dalam bentuk tabel. Bila bergaris-garis itu berarti tabel, nih ada garis-garisnya. Ini adalah tabel, judul tabelnya distribusi frekuensi umur karyawan PT, ngarannya PT Basmalah. Umur antara umurnya antara 20 sampai 29 tahun. Ini membacanya umurnya antara 20 sampai 29 tahun. Itu jumlah karyawannya ada 10. Yang umurnya 20 sampai 29 tahun ini ada 10 orang. Paham? Bacanya. Kemudian yang umurnya 30 sampai 39 tahun ada 15 orang, 15 karyawan. Kemudian yang umur 40 sampai 49 tahun ada 8 orang. Kemudian yang umurnya 50 sampai 59 ada 9 orang. Nah, dan seterusnya. Jadi jumlah karyawannya ada setelah dihitung ada 40. Ini nah, 45. Nah, yang ditakuninya apa? Berapakah jumlah karyawan yang berumur 30 sampai 39 tahun? Lihat dari tabel. Kalau jawaban Dapa, apa jawaban Dapa? 15. 15, ya. Kira-kira Gusti benar 15? Jawaban Dapa? Iyalah. Kita cari yang umurnya 30 sampai 39 mana di tabel? Yang kedua. Nih. Berapa karyawannya ada? 15. Nah, jadi jawabannya adalah A. Nah, itu jawabannya. Ada yang ditanyakan kah sampai sini dulu? Paham? Masih semangat? Setengah jam lagi kita. Puasa lah. Puasa. Dapak, Bang, puasa lah, Dapak. Puasa. Puasa. Puasanya sampai seharian, kah? Sampai tengah hari aja? Seharian. Oh, seharian. Mulai hari apa? Puasa hari Jumat, berarti ya? Ada yang pecah, Dapak, sudah? Ada. Wah, alhamdulillah, kadada. Gusti, Bang. Kadada, Uma. Alhamdulillah, kuat lah. Aja hari ini nyaman harinya, kada panas. Nah, semangat, semangat. Itu mati kita. Jadi kita lanjutkan materi. Tenang dulu, kita menjawab soal tentang akan. Ini sudah sampai 5 halaman. Yang pilihan ganda aja. Oh. Yeay. Nah, ini nah, ada nah halaman 102. Nah, 5 soal juga. Sudah. Sudah. Ya, Mbak kan sudah dinilai. Oh, sudah dinilai. Ew. Nah, yang ini Pang adalah halaman 104. Nah, ini nak 104. Yang dua soal nomor 2. Nomor 2 aja kita dulu.
Udah? Belum. Semangat Gusti, semangat. Jawab sama-sama lah. Nah. Oh, buka aja dulu bukunya. Coba kita baca. Berikut merupakan diagram batang jumlah jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. 6. Pertanyaan yang A. Jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 ada berapa orang? Berarti sama kayak tadi kita jumlahkan kelas 1. Nah, ini untuk nomor yang A. Untuk kelas 1. Kelas 1 ada berapa orang? Nih, paling berapa nih? Berapa Gusti? 60. 60? Nih sini nah. 60. Sesuai tinggi batangnya 60. 5. Ini antara 5. Ini kan ya antara di tengah-tengah antara 60 dan 70 berarti 65. Tulis sini 65. Nah. Kemudian yang kelas 2. Kelas 2 ini ada berapa orangnya nih? 50. Iya, 50. Kelas 2. Kelas 2 ada 50 orang. Tulis 50. Yang kelas 3 46. Ini kira-kira ya. Ini kan 40 lawan 50. Di tengahnya tuh di sini biasanya. Berarti ini lebih ke sini berarti berapa? Anggap aja 48 lah. 48 lah. 48. 45. 45 lah kan di tengah. Ini kan lewat di tengah. Nah, di sini nah. Nah, anggap aja 48 kita kira-kira. Mungkin ini orang hendak menuliskan 45 tapi meleset bisa juga. Di kelas 3 tadi. Kita kira-kira aja. Yang kelas 4 ada berapa orang? 7. Ini 4. Berarti ke sini naik 7, 10. Ya lo. Ini nih. Enggak. Nah, 7, 10. Kelas 4. Kelas 5. 70. Kelas 5. Nah, ini ada yang 60. Merah iya 60. Kelas 5 60. Kemudian yang kelas 6. Ini berapa nih? 55. Iya, 55. 55. Ini kelas 6. Nah, karena yang ditanyakannya jumlah siswa seluruh kelas, kita jumlahkan 5 tambah 0, 5. 5. Tambah 8. 8. 8 tambah 0, 8. Nah, 5 tambah 0, 5. Tadi 5 tambah 8. 0. Hah? 5 tambah 8. 8. 5 ditambah 8. 5 tambah 0 tadi kan 5. Sudah. Nah, ini 5. Sudah. 5 tambah 8. 13. Iya, 13. 13 tambah 0, 13. Tambah 0, 13. 13 tambah 5. Kita hitung sini. 13 tambah 5. 8. 14, 15, 16, 17, 18. Iya, 18. Berarti di sini 8. Ingat, 1 tulis di sini. Nah, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5. 6. 6. 7. 7. Tangan tangan gak ada apa-apa. 7 tambah 5. 9, 10. 11, 12. Ya, 12. Ingatlah kita tulis sedikit 12. Berarti 12 tambah 4. 12 tambah 4 pulang.
12 tambah 4 Pakai tangan nggak, Bapak? 13, 14, 15, 16 Ya, 16. Tulis inilah supaya ingat. 16 tambah 7. Nah, kita tulis 16 tambah 7 berapa? 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23. Iya, pintar. 23. Berarti di sini 23. Ditambahi, tadi tambah 7 sudah, berarti tambah 6. 23 tambah 6. 23 tambah 6. 23, 24. 25, 26. 27, 29. Pintar, 29. Nah, 29 terakhir tambah 5 lagi. 29 tambah 5. 35. Ya, iyalah, 29 tambah 5. 29 tambah 5. 35 lah. 29, 30. 31, 32, 33, 30. 30 berapa? 4. Iya, 34. Jadi jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 ada 348 siswa. Nah, di sini nakai ditulis. Ini kita hapus dulu lah. Tulis di mana? Aja. Kenapa? Tulis di mana? Tungguin dulu sampai tuntung dulu, Kaina dulu menulisnya. Kaina dulu. Jumlahnya 348 orang. Nah, yang nomor B lagi, pertanyaan B. Coba baca. Coba baca, Gusti. Pertanyaannya apa? Jumlah siswa terendah dan tertinggi. Nah, berapa? Berarti kita cari dulu. Siswa yang terendah jumlahnya kelas berapa? Yang paling rendah. Jumlah siswa yang paling rendah dulu kelas berapa? Kelas? Kelas 3. Kelas 3 berapa jumlahnya nih? 40 berapa tadi? 48. Nah, ini yang paling rendah tadilah. Ini siswa terendah. Kalau siswa yang tertinggi paling banyak, kelas mana? Kelas 4. Ya, kelas 4 berapa jumlahnya? 70. Ya, 70. Ini tertinggi. Nah, siswa 70. Pertanyaannya, pertanyaan di soal adalah jumlah siswa yang tertinggi dan terendah, berarti kita jumlahkan antara yang siswa yang tertinggi dengan siswa yang terendah. Berapa jumlahnya? 10 tambah 48. 70 aja tambah 40, berapa dulu? 70 tambah 4. 7. Kita jumlahkan kan aja gini. 48. Kita jumlahkan berurut saja gini lah. 48 tambah 7. 10. 8 tambah 0. 0. Iyalah, 8 tambah 0, 0. 8. Iya, 8. 4 tambah 7. 11. Iya, berarti berapa jumlah siswa terendah dan tertinggi? 118. Iya, 118 orang. Nah, tulis jadi buku. Caranya juga ditulis, kayaknya ketinggalan. Ini cara nomor yang B tadilah, ini yang A.
Kayak enak ada cara. Yang mana? Ini yang aneh, yang di atas nih, nah. Ini nih. Nah, adinya catat. Nah, ada catat. Ini nih yang aneh. Nah, ini nah. Ini yang berurut. Nah, ini. Tulis ya dulu. Aja sudah. Sudah. Nah. Ada yang ditanyakan kah dulu dari soal yang B tadi? Yang ini nah, yang soal ini tadi yang A dan B. Sudah paham? Gusti? Paham. Nah, berhubung waktu kita tuh sudah kita berakhirnya 9.30. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin apa kira-kira yang bisa apa namanya nih yang Gusti kita hari ini belajar apa tadi sudah yang bisa disimpulkan belajar apa hari ini tadi menafsirkan apa tadi belajar apa sudah yang hari ini tadi aja sudah belajar tentang diagram ini diagram apa tadi diagram apa namanya? Batang. Apalagi? Diagram batang. Diagram batang nih apa kita menafsirkan data dari diagram? Diagram apa? Batang. Batang. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang menafsirkan data dari apa? Dari diagram. Nih, diagram. Diagram batang lah. Nah, itu pintar lah. Nah, ya sekian dulu untuk hari ini. Semoga sehat. Nah, sampai jumpa, bertemu lagi. Nanti kita di kelas Primagama. Nah, sudahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.